Aduh, salah beli juga lagi, pusing, pusing. Halo guys, welcome back with 2Kicks Gaming Indonesian Channel. Alright guys, di video kali ini kita lanjut lagi main game Laplace-nya guys. Setelah beberapa hari gue nggak upload tentang Laplace Mobile. Nah, di video kali ini ada kostum baru guys. Jadi langsung aja gue akan melakukan gacha untuk kostum itu. Serta gue akan buka 5 artifact map juga guys ya. Karena banyak banget dari kalian nih yang bang pengen kirim gambar dong. Kirim via Facebook, kirim via apa namanya IG ya, isinya red headwear. Aduh pusing, gue juga pingin guys ya. Jadi doain dong biar dapet red headwear-nya juga dapet sih, kostum yang baru juga dapet. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe to Game Indonesia dan nyalakan notifikasi loncengnya guys, agar kalian tahu video-video yang diupload di channel ini. Ayo guys, bagi kalian yang mau liburan ke Jogja dan menikmati pemandangan di sana serta tradisi yang ada di kota Jogja, langsung aja pesen di Goldstar. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Goldstar, ada di deskripsi guys. Oke guys, ini udah langsung ada di fanpage-nya si Laplace M-nya ya. Di sini ada biasa guys nih ya, postingan semoga jalan yang kita tempuh bersama akan selalu seindah dan seterang bulan yang bersinar pada malam hari. Aduh, ini kadang tuh suka kocak gitu, postingan gininya tuh kocak gitu. Outfit terbaru dari Laplace M guys, yaitu ada Tendi Bear L, ini untuk yang laki-laki guys, yang sebelah kanan Tendi L, lalu ada Moonheart yang sebelah kiri untuk si cewek ya, atau perempuan ya, atau yang female-nya. Nah, durasinya itu tanggal 21 Oktober sampai 3 November. Jadi kita akan coba ngegacha kostum yang satu ini, guys. Cuman selalu ya, selalu kenapa di sini kayak nggak, bukan pasangan banget gitu bajunya, kenapa nggak pasangan banget gitu. Yang ini warnanya apa, yang ini apa gitu kan. Ini motifnya apa, ini motifnya apa gitu kan. Aduh, tapi semoga aja guys ya, kita dapet nih. Gue belum ngegacha aja udah mencela gitu kan. Gak dapet ini mah, pusing. Langsung aja, gue sekarang lagi ada di IG Drasil kan. Siapa tahu di daerah-daerah deket sawah-sawahan ini ya. Ini bebegik sawahnya kucing gitu kan. Siapa tahu kita di sini guys ya. Oke, di sini gitu kan, kita menari deket bebegik kucing ya. Bebegik kucing bisa hoki guys. Oke, kita dansa-dansa dulu guys, seperti biasa dansa-dansa, semoga hoki ya. Please dong, jangan kerat ya, jangan kerat. Di sini gue masih ada 10 ya, gue masih ada 10 outfit yang dapat dari event kemarin. Jadi kita bakal coba dulu ya, ini diklik-klik dulu rewardnya yang banyak ya kan. Kita klik-klik-klik terus. Tendi Bear, please dapat, jangan keras please. Oke, kita puter-puter dulu santuy. Oh iya, ini ada kostum baru yang bisa dicraft, yaitu kostum yang ini nih guys ya. Ini nama kostumnya apa? British Style. Nah, British Style udah bisa di crafting. Jadi bagi kalian yang punya feather dan fancy cloth, bisa kalian crafting kostum yang satu ini. Oke, langsung aja guys, kita gacha satu persatu. Sebenarnya dapat santuy. Oke, yang pertama masih gagal gitu kan. Santuy, masih awal gitu kan. Please ya, masih awal gak apa-apa deh ya kan. Masih awal-awal gak apa-apa, kita buka satu-satu santuy ya. Duh, jangan bilang nanti dicartuyu lagi gitu, pusing nih kalau dicartuyu lagi tuh pusing. Oke, yang kelima, oh belum dapat guys. Santuy kalem. Oke, please jangan keras.
Oke, masih belum dapat guys percobaan ketujuh gitu kan. Kedelapan hoki. Aduh, kenapa belum hoki gitu. Pusing. Ayo dong please. Probability 2% please, probability 2% permanent outfit please. Dapat. Boom. Aduh. Ini nih. Udah nih, pusing. Aduh, sumpah ada pusing nih kayak gini nih. Aduh, malah tadi digaremin gitu kan sama anak guild kan sama si Faya, dia dapat sekali doang guys katanya guys. Aduh, gila. Oke ya, tapi enggak apa-apa santuy. Santuy, kalem, bahagia, dapat. Please jangan keras. Please jangan keras, please. Ayo. Aduh, masih belum dapat, guys, gitu. Oke, masih belum dapat. Aduh, pusing, please. Jangan abisin banyak spiral dong. Gue mau pakai buat enhance juga gitu, guys. Gitu kan? Aduh, please keras banget nih, please. Aduh, pindah sini. Coba sini. Tengkurup, udah tengkurup. Mana? Emang tengkurup mana? Tengkurup. Oh, ini nih tengkurup nih. Pakai emot tengkurup guys ya. Dapat dong, please. Boom. Aduh, kan puter-puter terus, please. Please dapat dong. Aduh, belum dapat gitu. Oke, dijeda dulu guys. Kita buka artifact map dulu ya. Di sini gua udah ada 3 artifact map ya. Jadi gua bakal beli 2 lagi, nanggung soalnya. Gua bakal beli 2 lagi guys. Yang nomor 1 ya. Kita beli artifact map. Yang nomor 1 mana? Nomor 1. Oke, ini kita beli 2. Beli 2, terus yang nomor 2-nya beli 1. Beli satu. Oke, langsung guys ya. Ini langsung kita. Aduh, salah beli juga lagi, pusing. Salah beli juga gitu kan. Aduh, pusing pala gue. Kita abuse ini. Oke, santuy deh, santuy. Aduh, pusing. Oke, santuy. Terus ini kita use dulu artifact mapnya. Semoga dapet red headwear ya. Ini masalahnya si kostumnya udah tumbal gitu guys, udah gak dapet. Oke, santuy di snow map ya. Lagi ada kingdom event juga. Santuy kalem bahagia. Kalian aja yang bertarung, gua nge-treasure ya. Oke, langsung guys ya. Please dapet dong. Oke, dapet. My heart beat so fast dan boom, power blessing 3 gitu dapetnya. Aduh, gue gak ngerti lagi. Please laples. Gold headwear deh setidaknya. Please dong gold headwear gitu. Biar dapat pundi-pundi sel lagi gitu kan. Ayo dong. Oke, tinggal 4 lagi guys. Kok ini langsung ya by the way? Apa memang gitu ya? Oke gitu ya. Oke, di depan NPC Taurus Guard. Berarti yang ini. Oke, ada orang yang lagi nge-artifact map juga gitu kan. Santuy, kalem. Oke, someone duke here recently dan flower headwear. Ya, dapat sih ya. Cuman ungu gitu apa? Ini pertanda baik kah? Santuy, kalem. Boom. Eagle Eye bintang 4, santuy. Puter-puterin dulu NPC-nya. Gue kaget juga tuh tadi ternyata ungu ya. Aduh, please lah, please. Emas atau merah red headwear atau sard deh, nggak apa-apa deh. Boom, sard Dexter guys. Lumayan guys, Dexter tuh masih laku ya, masih cepet ya, lakunya masih cepet. Oke, lumayan dapet Dexter sard. Oke, yang terakhir ya. Tapi kalau dapetnya di sini nanti kostumnya gimana? Oke, dapet Blazing of Accuracy 3 guys. Santuy kalem bahagia. Kalau nggak salah di sini ada tangga. Oke, kita naik sini aja nih. Sepi nih, biasanya sini sepi nih kan. Oke guys, santuy. Kita di sini aja. Please dapat kostumnya. Ayo, tadi red headwear nggak dapat, goldnya juga nggak dapat, tapi sebenarnya dapat si Dexternya guys ya. Jadi lumayan juga tuh. Oke, langsung aja kita gacha lagi guys ya. Kita gacha lagi, kita beli 10. Oke, beli 10 langsung, please. Kita
buka satu-satu lagi guys. Santuy, kalem, bahagia ya guys ya. Santuy, kalem, bahagia. Oke, masih belum dapet gitu kan. Aduh, please dong, ini jangan keras banget dong. Masa keras sih? Jangan bilang keras, please. Oke, santuy. Masih belum dapet gitu. Aduh, please dong. Please dong. Aduh, ini nih. Aduh, guys. Aduh, pusing kepala. Beli 10 lagi kuy. Langsung 10-10-nya kali guys ya. 10-10-nya. Please, please, please. Dapat. Kostum baru. Wah, gak dapet tuh, guys. Asum. Aduh, kenapa gak dapet? Aduh, ini nih. Ini kayak gini nih. Udah pusing di kepala nih. Aduh, penasaran, masih penasaran gitu kan. Bodoh deh. Cuma bisa beli 9 lagi kan, please dong, please. Aduh, please dong, please dapet dong. Pusing nih kepala nih. Aduh. Gak dapet, jangan-jangan gak dapet gitu. Ah, fix ini gak dapet ini. Please, Laplace, please, Laplace, long game. Yang baik hati, boom. Aduh, spiralnya udah habis gitu. Guys, buset, keras banget ini. Wah, fix banget ini. Aduh, guys, udah ini mah yang terakhir. Boom. Aduh, kita nggak dapet dong, parah banget. Oke guys, mungkin sampai situ aja tentang gacha kostum kali ini dan gacha artifact kali ini. Dan ya, gue nggak dapet di video kali ini, bang. Emang mungkin kayaknya kehokian gue udah mulai habis guys ya di Laplace M. Dan kemungkin kedepannya gue akan bikin juga kira-kira apa aja sih kostum yang bisa di-crafting nantinya di Laplace M saya untuk versi cowok dan versi ceweknya yang udah diimplementasi di server China, biar kalian nggak bingung ataupun nggak heran kira-kira ini gue gacha nggak ya, apakah ini nanti bisa di-craft atau enggak ya. Nanti gue akan bikin video biar kalian nggak kepo ya. Eh, kok kepo sih? Biar kalian gak penasaran. Kalau suka dengan video kali ini, jangan lupa di like, comment, subscribe. See you in the next video. Bye. Bye.